Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba uyuktabu abadal abidin wa dahra dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarata wat tadzkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad du'a ilal huda wad dilala alal khair ibtiha'a wajillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Walal musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darain amin. Surutul qasri 11. Al awal antakuna salatu rubaiyatan minal maktubat wa hiya adh-dhuhru wal asru wal isya. Athani qasdu mawdi'in muayyanin walau bil jiha. Falayak surul ha'imu alladhi la ya'rifu maksidahu. Athalith ayyakuna safaruhu mubahan ay laisa maksiatan. Falayadurru idha kana safaru makruhan li'annahu la ithma fihi. Wa aqsamul asi min nahiyati jawazil qasri at-tarakhus 3. Al-awwal asin bis safar wa huwa alladhi ansha'a safarahu min ajli maksiyah. Hukmuhu la yajuzu lahul qasru at-tarakhus illa idha taba wa baqiya min safarihi aktharu min marhalatain. Athani asin fis safar wa huwa alladhi ansha'a safarahu fi mubahin walakinnahu asa fi athna'i. Hukmuhu yajuzu lahul qasru. Athalith asin bis safar fis safar wa huwa alladhi ansha'a safarahu fi mubahin thumma qalabahu wa ja'alahu lil ma'siyati fi athna'i safarihi. Hukmuhu la yajuzu lahul qasru illa idha taba fayaksuru sawa'un abakiya min safari aktharu min marhalatain am aqal. Setelah di pertemuan sebelumnya kita mengetahui dari ruhso keringanan-keringanan yang berkaitan dengan orang yang bepergian, di antaranya yaitu mengqasar salat. Sebelum kita melakukan qasar salat, harus kita ketahui syarat-syarat diperbolehkannya qasar salat itu. Di sini disebutkan ada 11 syarat mengqasar salat, yang 4 menjadi 2, syaratnya ada 11. Yang pertama, antakuna salatu rubaiyatan minal maktubat. Salatnya itu adalah yang jumlahnya 4 rakaat daripada sholat fardu. Apa saja sholat yang 4 rakaat itu? Wahiyya adzuhru wal asru wal isya. Sholat zuhur, asar, dan isya. Tiga ini saja yang boleh dikosor, sebagaimana yang disepakati oleh Imam Romli dan Imam Ibnu Hajar. Sepakat bil ijma' yang boleh dikosor yaitu sholat duhur, asar, dan isya, laisal maghrib wal wasubhi, bukan maghrib dan subuh. Sholat rubaiyah, sholat yang 4 rakaat ini asolatan, wa in waqa'at naflan, sekalipun 4 rakaat yang ia lakukan tadi itu nantinya hukumnya sunnah, boleh dikosor. Seperti apa? Seperti sholatnya anak kecil, anak yang belum balik, sholat duhur ya tetap harus 4 rakaat, gak boleh. Oh ini cilik, sholatnya 2 rakaat aja, gak boleh. Sholatnya tetap 4 rakaat, walaupun itu hukumnya sunnah, jatuhnya itu hukumnya sunnah. Ketika ikut bepergian sama orang tuanya misalnya,
dan jaraknya sudah mencukupi, boleh dikosor juga. Itu syarat yang pertama, harus sholat yang 4 rakaat. Jadi yang 3 rakaat atau yang 2 rakaat nggak bisa dikosor. Oh, yang subuh dijadikan 1 rakaat, yang 3 dijadikan 1 rakaat atau 1,5 atau 2 tetap misalnya, nggak bisa. Kalau misalnya ada, ini dalilnya ada hadisnya, bagaimana? Ya memang ada hadis inna sholah furidot fil khauf rok'ah, sesungguhnya sholat diwajibkan ketika dalam keadaan takut atau peperangan rok'ah, 1 rakaat. Dengan dalil keumuman hadis ini, ada pendapat yang membolehkan dikosor untuk sholat subuh 1 rakaat, untuk sholat maghrib 1 rakaat atau 2 rakaat, tapi itu ditolak sama ulama-ulama fikih. Bagaimana yang dikatakan oleh Imam Romli dalam syarahnya, beliau mengatakan memang hadis itu zahirnya seperti itu, nampaknya seperti itu, yang 2 bisa jadi 1. Tapi beliau mengatakan, Imam Romli dalam syarahnya mengatakan, fa mahmulun ala annahu yusalliha ma'al imam wa yanfaridu bi ukhra. Memang kemungkinan 1 rakaat bersama imam, yang 1 rakaatnya sendiri-sendiri. Salat khauf nanti kan seperti itu. Nah, dimungkinkan kan seperti itu. Kenapa alasannya kok enggak boleh? Imam Romli bukan sembarangan menghukumi enggak boleh. Idh subhu lau kusirat lam takun syaf'an wa kharajat an maudhu'iha. Jika salat subuh itu dikosor, lam takun syaf'an, tidak bisa menjadi genap, padahal rakaatnya subuh itu syaf'an, genap. Wa kharajat an maudhu'iha. Kalau sudah ganjil maka keluar daripada ketentuannya. Ketentuan salat subuh itu sudah rakaat kok jadi 1 rakaat. Ketentuannya itu syaf'an genap kok jadi ganjil. Wal maghrib la yumkinu qasruha ila raq'atain li'annaha la takunu illa witron. Maghrib tidak memungkinkan dikosor menjadi 2 rakaat. Karena apa? La takunu illa witron. Salat maghrib itu tidak terjadi kecuali ganjil. Wala ila raq'ah, dan juga tidak bisa menjadi 1 rakaat. Kenapa? Li khurujiha bidzalika an baqis shalawat. Karena keluar daripada ketentuan salat 5 waktu. Ini syarat yang pertama. Intinya salat yang boleh dikosor hanya yang jumlahnya 4 rakaat. Isya, zuhur, asar. Yang kedua, syarat yang kedua, qasdu maudhi'in muayyanin walau bil jiha. Bertujuan ke tempat yang ditentukan walaupun dengan arah. Makanya kalau di ibarat kitab-kitab yang lain itu bukan pakai maudhi'in muayyan, tapi maudhi'in ma'lumin. Karena yang dikehendaki dalam syarat qasar itu adalah ma'lum bil masafa, mengetahui dengan ukuran jarak, sekalipun tempatnya enggak ditentukan, pokoknya jaraknya tertentu lebih daripada 2 marhalah, maka boleh mengqasar. Kalau sudah harus bertujuan ke tempat yang diketahui walaupun dengan arah, falayak surul haim, maka tidak boleh mengqasar orang yang enggak memiliki tujuan. Alladzi la ya'rifu maqsidahu, orang yang tidak mengetahui tujuannya. Wa in tala taradduduhu, sekalipun itu panjang mondar mandir wadus ono bae nek 1000 mil iki, tapi enggak ada tujuannya, mulai awal enggak ada tujuannya. Mbo iki 1, 2 marhala atau 1 marhala enggak tahu, mulai awal enggak ada tujuan seperti itu, enggak ada tujuan masafahnya, maka enggak boleh. Kenapa? Karena orang yang haim seperti ini, yang enggak memiliki tujuan ketika keluar, dianggap safar maksiat. Padahal nanti dalam syarat qasar enggak boleh safarnya itu safar maksiat. Loh, kok bisa keluar tanpa tujuan dianggap safar maksiat, dianggap bepergiannya bermaksiat? Nah, jawabannya it abun nafsi li ghairi haramun.
karena membuat payah diri tanpa ada tujuan itu horodun haram, tujuan yang tidak diperbolehkan. Qolahu Az-Ziyadi. Jadi ketika metu kanok tujuane itu dianggap tujuan yang haram, sehingga tidak diperkenankan baginya untuk mengkosor sholat. Itu yang kedua, harus memiliki tujuan, minimal tujuan jarak, ya minimal tujuan jarak, atau langsung qasdul muayyan tambah bagus, dari sini ke Jakarta wis pasti lebih daripada dua marhalah. Ngomong mulai sini, saya mau ke Bekasi atau saya mau ke apa di lo opo iku jenenge Monas, boleh mengkosor. Setelah keluar dari batas kota boleh sudah mengkosor. Yang ketiga, ayyakuna safaruhu mubahan, bepergiannya hukumnya mubah. Bepergiannya hukumnya mubah, dalam artian mubah bagaimana, laisa maksiyah. Nah ini syaratnya, bukan maksiat. Falayaduru idza kana safaru makruhan, karena di situ inti daripada mubah adalah laisa maksiyah, bukan maksiat. Falayaduru idza kana safaruhu makruhan, maka tidak masalah jika bepergiannya itu adalah makruh. Kenapa kok makruh tidak masalah, tetap boleh mengkosor? Li'annahu la itsma fihi, karena sesuatu yang makruh itu tidak berdosa. Menjalankan yang makruh itu tidak berdosa, tapi meninggalkannya mendapatkan pahala. Ini safarnya tidak boleh bentuk bermaksiat. Mubah boleh, sunnah boleh, wajib boleh. Wajib haji, umroh misalnya, kemudian sunnah ziarah ulama atau ziarah apa wali limo misalnya, wali limo sih keliling sini ya, atau pokoknya ziarah ya, atau yang mubah seperti berdagang atau yang lain. Adapun maksiat, tujuan yang bermaksiat, bepergian yang tujuannya maksiat, ini di sini dibagi menjadi tiga. Wa aqsamul asimin nahyati jawazul qasri atarakhus salasa. Pembagian orang yang bermaksiat dari segi kebolehan mengkosor atau secara umum kebolehan mendapatkan keringanan-keringanan dari pada syariat, karena orang yang bepergian itu kan ada banyak keringanan kemarin, baik itu perjalanan jauh ataupun perjalanan dekat, kan ada keringanan-keringanannya. Nah ini ketika dia bermaksiat juga oleh apa tarokhus tadi itu yang sudah disebutkan di awal, karena ada kaidah ini, ar-rukhsu latunatu bil ma'asi. Rukhsa, keringanan itu tidak bisa didapatkan dengan kemaksiatan. Makanya di sini inti daripada kemaksiatan dalam bepergian itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, asin bis safar. Asin bis safar, bermaksiat di bepergian. Dengan bepergiannya bermaksiat. Ya apa gambarannya? Bermaksiat dengan bepergian itu. Wa huwal ladzi ansha'a safarahu fi min ajli maksiyah. Yaitu orang yang memulai bepergiannya karena maksiat. Memang awal melangkah untuk bepergian dia sudah bertujuan maksiat. Ini namanya asin bisafar. Hukumnya bagaimana orang yang seperti ini ketika bepergian untuk menjalankan rukhsah seperti qasar? Hukmuhu la yajuzu lahul qasru. Hukumnya tidak boleh mengqasar baginya. Kalau sudah mulai awal niatnya bermaksiat, maka tidak boleh mengqasar, atau secara umum tidak boleh melakukan keringanan-keringanan yang diringankan oleh syariat. Sudah sampai situ saja, masih ada tolelir dari syariat. Illa, kecuali idza taba wa baqiya min safarihi aktsar min mahalatain. Kecuali dia tobat. Memang awalnya dia tujuannya maksiat. Contoh misalnya ka an safar liqati tariq, saya mau ke Jakarta atau saya mau
ke tempat yang jarak dari tempat saya ke tempat tujuan saya dua marhala, tapi tujuan saya untuk membegal orang. Kalau sudah seperti ini, enggak boleh dia untuk mengkosor, kecuali tobat. Kecuali tobat, syaratnya pertama, harus tobat dulu, baru boleh mengkosor. Syarat kedua, sisa perjalanannya lebih dari dua marhala. Sisa perjalanan ke tujuan masih ada dua marhala lebih, baru boleh mengkosor. Kalau enggak memenuhi dua syarat ini, enggak boleh mengkosor. Itu yang pertama, gambaran orang yang bermaksiat pertama. Gambaran yang kedua, asin fis safar. Tadi bis safar, sekarang fis safar. Kalau belajar bahasa Arab, ada bedanya bis sama fi. Pokoknya kalau enggak tahu ya, tahu artinya lah minimal. Asin fis safar, bermaksiat di dalam bepergian. Apa gambarannya itu? Alladzi ansha'a safarahu fi mubahin. Orang yang memulai bepergiannya dalam yang mubah. Jadi bepergiannya mubah, entah itu berdagang atau sesuatu yang sunnah misalnya silaturahmi atau bahkan yang wajib lunga kaji misalnya. Walakinnahu asaw fi atna'i, akan tetapi dia bermaksiat di pertengahan jalannya. Awalnya tidak bermaksiat, pertengahannya bermaksiat. Kaman zana wa huwa qasidul haj, sebagaimana orang yang berzina dia tujuannya haji di awal, tapi di tengah-tengah transite gak tepat misalnya di tempat yang naudzubillah sehingga zina. Nah, ini namanya asin fis safar. Kalau orang yang seperti ini bagaimana? Boleh enggak dia mengkosor atau boleh enggak dia mendapatkan tarakhus, keringanan-keringanan yang daripada syariat? Hukmuhu yajuzu lahul qasru. Hukumnya boleh mengkosor mutlak ini wis. Baik sisa, apa sisanya kurang dari dua marhala atau lebih dari dua marhala, boleh mutlak. Pokoknya di awal tadi intinya ya, di awal itu enggak boleh tujuan maksiat. Itu intinya. Boleh melakukan keringanan, tapi untuk kelakuannya dia tadi ya tetap oleh apa? Dosa ya. Tutup boleh ini terus boleh yang lain. Tetap ya, yang haram tadi ya tetap haram zina. Yang ketiga, asin bis safar fis safar. Gabung asin bis safar fis safar. Ya apa ini gambarannya asin bis safar fis safar? Wa huwa allazi ansha'a safarahu fi mubahin. Tujuan awal fi mubahin, di dalam perbuatan yang mubah. Sama seperti yang kedua, tujuan awalnya mubah. Tsumma qalabahu wa ja'alahu lil ma'asi fi athna'i. Kemudian membalik. Ya, membalik niatnya wa ja'alahu lil ma'siyah. Tadi itu bukan membalik niatnya, memang dia bermaksiat di tengah-tengah. Tapi kalau di sini membalik niatnya wis. Wurung aku gak niat dagang wis. Kalau yang awal tetap niatnya haji, saking di tengah-tengah dia bermaksiat itu aja. Kalau yang ketiga ini wis dibalik wis niatnya, enggak niat mubah sudah. Ja'alahu lil ma'siyah fi athna'i safar. Di tengah-tengah bepergian dia rubah niatnya menjadi niat yang maksiat. Kalau seperti ini hukumnya bagaimana? Boleh enggak kosor? La yajuzu lahul qasru, tidak boleh mengkosor. Tidak boleh mengkosor. Tapi tidak mutlak, ada pengecualian. Pengecualiannya illa idza taba, kecuali jika dia bertobat. Kalau sudah bertobat boleh sudah. Fayak suru, boleh dia untuk mengkosor. Sawaun abaqiya min safari akthar min marhalatan am aqal. Baik sisa perjalanannya kurang dari dua marhala ataupun lebih daripada dua marhala. Ini perbedaan dengan yang pertama tadi. Kalau yang pertama syaratnya ada dua. Sisa perjalanan harus masih dua marhala lebih. Kemudian bertobat. Kalau yang ketiga ini cukup bertobat saja, boleh sudah untuk melakukan kosor atau tarakhus yang lain. Nah, ini daripada 4 dari 11 syarat. Masih ada 7 syarat lagi. Insyaallah kita teruskan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Mungkin ada tambahan dari guru kita Ustadz Hadi atau Ustadz Mas Hudi, atau mungkin ada yang perlu diperjelas.